hari ini gue mau ngomongin soal motor gue, yaitu Honda Rebel 500. Jadi masih masuk hitungan moge. Motornya ini gue beli akhir tahun lalu, 2020. Jadi waktu masih zaman-zaman pandemi. Jadi tuh gue sejak gue married, gue tuh udah jual Harley gue. Nah, terus waktu pandemi kan jalanan banyak kosong. Jadi gue pikir, wah seru juga nih kalau beli motor lagi, main motor lagi gitu ya. Jalanan sepi gitu kan, dan bosan kan kalau di rumah. Akhirnya pilihan gue jatuh ke Honda Rebel 500. Jadi di video kali ini gue mau ngomongin kenapa gue akhirnya pilih Honda Rebel 500, dan juga custom-customan apa aja yang gue lakukan ke motornya. Dan ya, semoga videonya ngebantu buat kalian yang consider mungkin mau naik motor, mau belajar motor. Soalnya sebenarnya Honda Rebel 500 ini recommended banget buat entry level kalian yang pingin belajar naik motor atau belajar naik moge. Check this out. Honda Rebel 500, motor gue sekarang. Motor ini gue beli second hand. Gue nggak pernah beli motor baru ya. Jadi ini adalah motor gue mungkin keempat. Jadi dulu tuh hobi motor gue mulai, kalau gue nggak salah inget, dari tahun 2010-2011. Tuh Harley bekas, udah tua banget, gue kena tipu. Terus udah gitu gue beli Harley yang proper dari Mabua, second hand. Terus gue pernah punya Road King, gue pernah punya Street Glide. Terus pernah juga beli motor custom. Nah, sewaktu gue udah nikah, gue jual tuh motor. Soalnya obviously kalau di apartemen susah banget simpen motor, apalagi segede-gede Harley. Dan dulu masalah gue tuh naik Harley adalah karena itu gitu besar. Jadi kayaknya tuh mau riding tuh ribet banget, harus mundurin apa, gede peralatannya. Nah, jadi ini motor gue sekarang, Honda Rebel 500. Gue beli tahun lalu, waktu itu masa pandemi. Dan alasannya kenapa gue beli motor ini, karena gue suka ini motornya kecil. Jadi sebelum gue beli motor Honda Rebel 500 ini, gue tuh lagi mikir. Nah, jadi waktu pandemi, gue pikir enak lagi nih naik motor, soalnya kan jalanan sepi. Jadi, dan waktu itu motor yang gue pingin tetap harus moge, supaya kalau parkir di mall bisa parkir di depan. Tapi gue mau yang kecil, yang ringkas, yang gak ribet. Jadi gue research, naksir-naksir antara Sportster, Harley Davidson Sportster 48 yang dimodif. Gue belum pernah punya tuh Sportster. Atau Honda Rebel ini, atau gue juga sempat consider Royal Enfield. Bahkan gue tuh sampai kepikiran untuk beli Yamaha yang 155 ya. Yang Yamaha X155 itu 155cc ya. Walaupun kelihatannya keren, tapi ya tetap cc kecil ya. Jadi motor nakal aja gitu, motor lincah, kecil, easy to handle, nggak ribet. Nah, akhirnya setelah gue mikir-mikir, pilihan gue jatuhlah ke Honda Rebel 500 ini. Jadi alasannya adalah di beberapa banyak review, ini tuh katanya motor beginner untuk moge. Untuk motor besar 500cc, ini adalah yang gampang dihandle. Jadi ini motornya lumayan gede, bentuknya gue demen. Yang asli gue nggak gitu demen, tapi gue begitu beli motor pasti udah kepikiran untuk modif. Dan bisa dimodif, gue pikir keluaran Honda, servisnya juga Honda ya, jadi nggak ribet. Kalau waktu itu gue pikir Harley, wah kayaknya ribet nih servisnya ya, dan juga mahal. Harganya lumayan, di bawah 200 juta waktu gue beli. Kalau Harley Sportster, I think harganya dua kali lipat. Itu naik motor
bukan buat kencengnya. Gue naik motor adalah untuk enjoying the ride. Gitu. Rebel 500 ini adalah kompromi yang paling oke lah gitu. Oke, jadi mungkin gue kasih lihat aja apa-apa aja nih yang di custom part-parts. Oke, headlamp gue ganti pakai merek Daymaker LED ya. Terus ini juga ada tambahan fairing kecil biar mempercantik juga. Ini dari bengkelnya, bengkel customnya. Ini bagian fog depan juga ada cover. Ini dari merek Arlen Ness ya, biar tambah keren aja. Ban depannya ini nggak diganti, memang dari sananya udah dimodif ya, choker atau koker dari previous owner. Memang kelihatan gempal sekal gitu. Nah ini ada cover engine depan, ini dibuat sama bengkel customnya. Stangnya atau hand grip diganti, ini merek Arlen Ness. Ini juga merek Arlen Ness ya, spion diganti biar keren aja bentuknya. Stangnya diganti, ini diperlebar biar gak makin asik di handling dan di kontrol motornya. Tanki gak berubah banyak, cuma di cat aja, I think aslinya ini ada stiker Honda di samping. Nah bagian samping-samping inilah yang gue demen nih, banyak aksennya dan juga ini pernak-pernik yang dikasih dari bengkel customnya ya. Ada guard-guard, jadi motornya tuh kelihatan penuh gitu. Ada engine guard juga, ada perpaduan antara warna hitam sama silver-silver gitu ya. I think ini yang bagian samping lah, kalau motor tuh kelihatan keren ya, dan gue demen banget. Knalpot ini diganti, nggak tahu merek apa, kayaknya bukan yang terkenal sih. Kalau Harley menang lah, banyak banget Harley pilihan knalpot yang banyak aftermarket. Pijakan kaki sama rem knal apa ganti gigi ini pakai merek Arlen Ness juga, jadi udah satu set ya sama hand stang. Lampu sen belakang ini LED, I think dibuat custom sama bengkel customnya ya. Dia taruh di pernya gini, jadi kelihatan terang banget. Oke lah. Spakbor belakang juga ini dibuat dari bengkel customnya nih. Kelihatan kayak kumbang gitu ya. Jadi gue suka banget, shape-nya keren. Dan kalau jok ini yang paling penting, comfortable dan tebel. Ya, jadi semua perpaduan itu semua, tongkrongannya jadi keren, jadi gempal, bannya tebel, bodinya sekel, kayaknya berotot, kecil berotot gitu loh, penuh, compact. Inilah motor gua sekarang. Jadi itu dia sedikit tentang motor dan hobi gue naik motor. Jadi motor ini buat gue ya, buat alat gue kalau mau ngelepas stres, buat so-called meditasi. Soalnya kalau di atas motor kan kita harus aware ya, kita harus aware kalau di atas motor sama surrounding. Jadi bagi gue tuh pas naik motor, gue gak bisa mikir apa-apa lagi. Dan just enjoying the ride, enjoying the wind. Semoga video ini ngebantu ngasih kalian gambaran kira-kira tentang motor, kalau lagi consider mau beli motor atau mau coba naik moge kayak apa. Memang tetap sensasinya beda ya, kalau sama Harley tuh memang feelingnya beda lah, suaranya beda, getarannya beda. Dan walaupun secara comfort Harley itu gak enak,
Tapi tetap lah, yang si Honda Rebel ini tuh jauh lebih comfortable, jauh lebih ringkas, jauh lebih nggak repot lah. Tapi ya tetap juga ada sih kangen sama naik Harley. Mungkin suatu hari. Tapi for now, ya gue cukup oke dengan Honda Rebel ini. Semoga video ini ngebantu buat kalian. And let me know in the description kalau kalian ada komentar atau pengen tahu apa lagi. Itu aja, tapi sekian dari gue. Thank you for watching. And yeah, have a good weekend. Stay safe, stay healthy guys.